Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sob di vlog channel YouTube saya Om Papu Gembul. Oke, di hari Minggu ini sob, kebetulan di jam 3:30 sore ini saya ada agenda. Agendanya apa ke itu? Ya, agendanya tetap berburu mobil tua sob. Nah, di vlog kali ini untuk target kita kali ini adalah dari produksi Mitsubishi yang bertipe GLXI atau kalau disebutnya kalau di luar negeri itu Evo 3 CB2 tahun 93 warna merah automatic transmisi. Nah, ini kebetulan CB2 ini mungkin di tahun 93 ini generasi awal sob, karena ada CB4, CB5 seperti itu sob. Nah, untuk lokasi yang akan kita berburu ini adalah di daerah Rajek, Tangerang, dan untuk plat nomornya juga masih plat kota Tangerang juga sob. Ada plusnya lagi, plusnya itu adalah ini mobil pajak dan surat-suratnya hidup panjang karena statusnya baru diperpanjang sob, kalau nggak salah itu pajaknya masih tahun depan dan untuk STNK 5 tahunnya masih 2027 seperti itu sob. Dan untuk dokumennya sih pasti lengkap sob. Untuk kondisi sekilas dari foto sob, mungkin kalau kalian belum tahu bentuknya seperti apa, nih lihat aja di layar ini. Untuk eksterior dan interiornya sih masih terbilang sedikit oke. Terlebih untuk interiornya masih original sob. Dan PR-nya itu utamanya adalah di bagian bodi katanya. Jadi bodinya itu ada sedikit lecet-lecet di bagian siku-siku sebelah kiri. Dan untuk kondisi cat bodinya sih sekitar 75% lah kalau menurut kacamata saya. Ya sebenarnya sih namanya mobil tua, kita nggak bisa mengharapkan semuanya itu plus sob, pasti ada minusnya seperti itu sob. Dengan pertimbangan yang sedikit lama saya memutuskan untuk ngecek mobil ini, akhirnya saya terpanggil dan insya Allah di sore ini kita akan meluncur ke sana. Saya sendiri kebetulan karena istri harus istirahat di hari Minggu ini biar recovery. Ya udah, kita akan siap-siap berangkat. Lagi menunggu taksi online untuk menjemput saya. Nanti kita update lagi setelah kita sampai di TKP. Oke sob, pokoknya pantengin terus vlog ini sampai habis, jangan di skip biar kalian tahu prosesnya seperti apa dan kita ambil atau tidaknya nanti di ending aja. Oke, sekarang kita akan menuju ke sana. Bye bye. Sekarang sudah 3:30 lewat. Mudah-mudahan tidak kemalaman karena ini tadi saya memutuskan untuk pergi ke sana juga mendadak sih, dan untungnya yang punya mobil standby. Ya udah, sekarang kita akan berangkat menuju ke TKP. Oke sob, untuk driver kita sudah dapat Avanza. Ya udah, kita tunggu aja. Oke, sudah sampai sob. Sore pak, kita ke daerah Rajek sepertinya. Oke sob, kita baru sampai di TKP. Kondisi mobilnya nih, minusnya di bodi tapi pajak hidup tahun 93. Orangnya tapi belum keluar, udah saya kontak sih. Nggak dikunci om, kok dikunci? Kondisi mesin
nasi karbu. Nomor rangka aman. Yang pakai ya. Pengisiannya tuh. Masihnya dok ya. Ini tuh kakinya kan drop, liburan juga sembuh. Interior bagian depan nih. Jok sih masih ori, kita duduk deh. Iya. Aduh. Sun visor lengkap. AC kita nyalain. Setir enteng. Vendel. Oke sob, ini ternyata ada PR baru ketahuan. Fan belt untuk alternatornya udah hampir mau putus. Nggak tahu nih gimana endingnya nih. Kalau ini saya beres ya. Kondisi cat body sih ya, harus ngecat ulang sih biar enak. Bagian kap bagasi. Oke sob, kita balik kanan saja. Jadi kesimpulannya sob, kenapa saya balik kanan, karena kondisi mobilnya seperti yang kalian lihat sendiri deh, itu banyak PR banget. Walaupun pajak hidup, cuman harganya nggak ketolong deh. Karena tadi pas saya ngecek, pertama aki ngedrop, kedua fan belt untuk dinamo alternator itu udah tinggal 3 helai alias udah mau putus. Lalu saya menawar lagi, nggak dikasih. Ya sudah sob, mungkin seperti ini untuk perburuan singkat saya mengenai target Mitsubishi Lancer CB2 tahun 93 yang berakhir kandas, dan sekarang kita akan balik kanan ke rumah. Sampai ketemu lagi sob di lain waktu, dan di vlog selanjutnya kita akan pamit pulang. Salam untuk warga Anda di rumah, dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.